Sore pemirsa TVRI Yogyakarta, kita bertemu lagi di acara Jogja Sehat. Kerjasama antara TVRI Yogyakarta, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit UGM, dan AHS UGM. Saya, Sri Awalia Febriana, dokter kulit dan kelamin, akan bersama-sama memandu kita semua acara ini dengan tamu kita atau host kita kali ini adalah Dr. Wahyudi, pakar di bidang kesehatan keluarga, family medicine, pakar, ada peneliti, ada dokter, ada sinden, sinden apa pokoknya lanang kayak dalang lah. Udah, monggo Dr. Wahyudi kami persilahkan. Matur nuwun Dr. Amalia, enak wis lagi arep sore niki kan ura-ura sitik ya. Waduh, ngabuburit ya Pak Wahyudi ya. Niki sing bangsa legi-legi. Nggih. Gendhis Ludiro inggil. Ensun sira kudu ngati ati sampun dahar najan saben yo ono sampurno agawe raharjo tetep bagyo binaringan yuswo lowo di penyuluhan kesehatan. Dos pundi monggo-monggo. Sebelumnya pemirsa monggo lo dipersilahkan untuk bertanya karena materi tentang diabetes dan Ramadan kali ini. Nah, niko lho aduh kledang-kledang wonten Putri Ayu ada tindak mriki. Piyai Pak Kualaman nggih. Nggih. Wala. Oh aduh. Monggo. Sinten monggo Mbak Intan nggih. Nggih, Mbak Intan Iriani. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Cajake kok wonten sing digalih nggih, ketoke kok gak delok. Cincali kok rada
suntrut. Nggih, Dok, niki super galau. Waduh. Oh, galau ababil niku, galau ababil. Galau ababil. Nek ora ana hubungane malam Minggu lho ya. Mboten, Dok. Niki malam ini Rebo sehat ya. Jogja sehat di hari Rabu sore. Khusus edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Nggih, monggo menapa niki? Gini lho, Dok. Ini kan mau puasa nggih, Dok, nggih. Ya, ya. Saya sebagai penderita diabetes itu sebenarnya mau nanya, Dok. Sebenarnya penyakit diabetes itu apa sih, Dok? Jane cacik bingung nggih, jane. Nggih, leres. Jane jenengan nek pirsa gula nggih. Nah, pirsa. Diabetes niku nek wong ngomong niku kata kencing manis, enten napa lah niku. Pirsa gula. Nah niku prinsipe nek diolah dadi tenaga. Nah, diabetes niku gulane ora iso dadi tenaga mergo ora iso diolah nang dapur. Nah. Dapure ana kuncine, ora ana pintune ana kuncine. Wah, mboten saged buka nggih. Mboten iso buka. Gulane niku iku namine insulin. Nah, yo insulin lah niku. Insulin niku diproduksi teng limpa niki. Nah, niki. Nah, diabet niku nenek mulai dari kecil namanya tipe 1 niku insuline wonten masalah sampun. Nggih. Nenek diabet mulai dari umur yang di atas 20. Nah itu bisa ini apa umur yang dewasa atau tua itu karena kekurangan itu kualitas insulinnya kurang dan sebagainya sehingga ini perlu obat dan mungkin perlu pembantu, lama-lama ye. Dibantu obat, dipacu dan sebagainya. Kalau mungkin suatu jadi, saat ditambah. Ye, jadi intinya tuh diabetes itu tubuh itu tidak bisa merubah atau mengolah gula yang masuk ye. Ye. Oh, jadi ye, jadi gulanya numpuk gula, pabrik gula. Pabrik gula ye. Soalnya manis. Kuncinya insulinnya tidak ada. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa sekalian? Ada. Oh alah, belum ada pertanyaan. Ada, jadi lu diro inggil. Kira-kira itu. Nah, itu masalahnya bisa dikelola. Monggo itu. Soalnya ketinggalan iku Bu Intan iku telepon kula. Banyak pertanyaan menjelang Ramadan niku lho, sing makake galau niku lho, dos pundi Mbak Intan? Soalnya saya tuh takut ya mau ikut puasa. Nanti makannya salah. Nanti buka terus ngawur makanya tuh dengan gula terus saya terus ngamuk niku lho Pak. Wedine nek makme kurang. Tapi nek mak buka ngamuk. Anu oh akeh ya. Akeh ubur rampe. Pinter masak barang Mbak Intan niku. Hebat. Dilalah niki onten pakar diabetes, pakar gendis. Ludiro. Dokter Dana monggo. Lah monggo pinarak. Penyakit dalam endokrin. Mbak Intan, Pak Dokter. Monggo. Wonten dawuh menapa menika Pak Janur Gunung nggih? Lah njen iki, Dok. Dalem niku bingung nggih, Dok. Nggih. Puasa sudah 2 hari nggih, Dok. Tapi masih bingung karena asupan makannya itu loh Dok. Saya kan diabetes ya Dok. Nggih. Harus minum obat. Nggih. Teratur tetap ya. Nggih. Ikut puasa. Gimana menu yang tepat bagi saya supaya saya tuh lancar seharian puasa. Amin. Ya. Atau cara obat ese. Nggih. Dados mekaten Bu Intan. Nggih. Lah ini Bu Intan nih sudah ketawis kalau pabrik gula dari jauh itu manis-manis gimana? Matur suwun. Jadi para pemirsa yang ada di rumah, nggih, terima kasih sudah berkenan beserta kami. Kita bertemu dengan bulan yang sangat berbahagia. Bulan puasa Ramadan. Yang kita tunggu-tunggu. Oje, untuk interaktif Budana, monggo pemirsa bisa langsung telepon di nomor 580-800. Matur nuwun. Langsung ngobrol 580-800. Kita enggak ada pakannya di sini. Sae. Ini tadi sambil menunggu monggo pertanyaan dari para pemirsa nggih, kalau ada yang bisa di-sharingkan nggih. Ini Bu Intan tadi bingung galau 2 hari berpuasa kok
kalau buka ngamuk nggih. Wah, sangat sangat, Dok. Amat cai napa ae niku TV-ne mboten dipecah nggih. Nggih, mungkin enggak ditekani Pak Wahid. Ngamuk terus lah nggih. Nggih. Kepareng urun rembuk nggih, nggih. Jadi kalau kita puasa itu kan terjadi perubahan pola makan. Karena terjadi perubahan pola makan, kan terjadi perubahan pengaturan gula darah di dalam tubuh kita. Itu harus kita sesuaikan. Sehingga untuk penyandang diabetes atau kencing manis, itu bisa diantisipasi kalau ada hal-hal yang kurang diinginkan terjadi. Apa itu hal-hal yang kurang diinginkan? Pertama, gulanya ngedrop atau hipoglikemi. Kedua, gulanya tinggi malah jadi hiperglikemi. Ketiga, ketua asidosis. Keempat, niku dehidrasi dan trombosis. Nah, tambah bingung, napa tambah galau, napa kepripun. Niku malah campur aduk, mboten medeni mawon, Dok. Jadi niki mboten medeni. Ini hal yang sangat biasa yang bisa diantisipasi. Nah, jangan lupa prinsipnya semua penyandang diabetes boleh berpuasa Ramadan. Alhamdulillah. Asal ya, nanti kita tunggu sesudah pesan-pesan komersial break berikut ini. Nanti kita teruskan lagi. Ya. TVRI Jogja kini hadir dalam program-program menarik di kanal digital 29 UHF. Goyang dalam irama campursari disertai dengan obrolan asyik, pendopo Kang Tejo. Rekomendasi ini rasanya tuh semerdut lezat terus kotor suatu saat ini. Referensi kuliner, wisata, produk UMKM hingga komunitas yang ada di Jogja. Jangan lewatkan Blusuan. Siapakah pemenang dari babak pertama hingga babak terakhir? Kuis yang dikemas secara santai dan menghibur. Cantas. Dok, tulungi orang pasis karo paiti. Ya jelas tak tulungi. Aku tergolong cah entengan kek. Belajar budaya dan bahasa Jawa menjadi lebih menarik dalam program Kuncung Bawo. Jangan lewatkan hiburan yang penuh canda dan tawa. Angkringan. Mutiara kecil berbakat. Kembangkan kreativitas anak generasi maju bersama Mutiara Kecil Berbakat. Saksikan program-program unggulan lainnya di kanal digital 29 UHF. TVRI Jogja memang istimewa. Jalani hari dengan tiga wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kembali lagi di acara Jogja Sehat. Dengan tema kali ini adalah diabetes. Monggo Pak Wahyudi dipun terasaken. Matur nuwun ya, monggo kita lihat steam ikan kerapu misalnya. Nah, itu kita lihat kalorinya 67,5. Kita setel lagi nih. Nah, kemudian ya proteinnya 14, lemaknya 0,8. Tuh, sehat ini. Ini sehat. Nah, tapi ya kadang-kadang mikir ya, ah, okay lah,
itu. Boleh ya kalau ini ya Bu Dena? Ini sehat, tapi yang sebelahnya mungkin kolak macam-macam itulah ya. Itu lho Mbak Intan. Ini lah, ini yang itu. Nah ini sudah diukur-ukur lah untuk ukuran-ukuran mungkin Bu Dana nanti yang jelaskan ini Dokter Dana ya. Gimana mengenai ukur-ukuran minum itu monggo. Matur nuwun Jok Prahyudi ya. Ini sudah dinilai ya. Bu Brilian, Bu Intan ini kalau dahar seperti ini tanduk enggak ya? Ngaku mawon Mbak Intan, apa lingsem-lingsem. Dok. Tanduknya sidik-sidik neng sering. Jadi ini salah satu contoh apa komposisi yang bagus ya. Ya. Istilahnya begini Bu Intan, saya kalau panjenengan mungkin penyandang diabetes mungkin kalorinya kira-kira 1700 kalori. Ada rumusnya kalau mau dihitung boleh. Nah itu begini cara daharnya nyuwun sewu ya. Kalau buka itu kalorinya 10% dari kebutuhan kalori total. Kalau 1700 ya 170 kalori saja. Contohnya adalah kalau kurma itu 3 biji saja. Soalnya 1 biji kurma itu sekitar 51. Berarti kalau 3 kan 100 ya 170 ya. Itu pun cukup nggih jane ya wisan. Non pun cukup nggih. Pun cekap nggih. Ping ampun kurma sak lodong lho nggih, Dokter Wahyudi. Tiga biji aja dan kalau sudah kurma ya kolaknya diganti air putih saja. Kolaknya ngawe-awe, Dok. Ngawe-awe nggih genti diawe-awe ngeten iki mawon, nggih. Satu itu, kemudian habis kita buka, kita biasanya sholat maghrib dulu, terus habis itu baru makan besar ya. Itu 40% dari 1700 jadi kalori total. Lalu habis itu kita sholat tarawih, setelah itu bolehlah snack lagi 10% kalori. Nah sahur nggih 40% dari kalori total. Tadi enggak ada alasan buat ngamuk. Lah njih nggih, leres nggih Dok nggih. Leres. Ngamuk niko malah dados inggil nggih. Dados inggil. Jadi kalau buka atau sahurnya nanti ngamuk, nanti siang terjadi hiperglikemi, gula darahnya naik. Nggih. Lah ning kosok wangsulipun kadang nyun sewu, sebetulnya sebulan sebelum Ramadan itu para penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan para dokter masing-masing karena urusan obat. Dosis obat yang harus disesuaikan atau diganti. Ini mohon maaf saya ngambil contoh ini misalnya metformin. Bu Intan dapat tau metformin 3x1 saya masih kelingan. Lah ini kalau pas puasa ngunjuknya 2 tablet pas buka, 1 tablet pas sahur. Dapatnya 3. Dapatnya 3 nggih, Bu. Nggih, nggih. 2 pas sahur, 2 pas buka. Nggih. 1 pas sahur. Oh, nggih. Nah, nek niki akar rebus niku biasa menawa napa? Nggih. Nah, sakniki napa niki? Niki napa? Insulin, Dok. Bu Intan ngagem to, nggih. Nyun sewu ini long acting ya untuk basal insulin. Biasanya 300 unit to. Nek pas siam selangkung unit mawon, pas buka. Sonten nggih. Nah, niki sing biasanya 3x10 to, nggih to? Nggih, niki jarume lek mboten gegeden to nggih. Ketok mboten niki. Kayak stabilo ya? Boten. Kayak stabilo niku. Ampun kleru lho Mbak Intan, kayak stabilo. Boten Dok. Para pemirsa di rumah ya, ini yang namanya insulin. Jarumnya ini kecil sekali. Saya sampai nggak bisa melihat. Nah ini kalau kita suntikkan itu tidak terasa apa-apa. Nggak sakit, nggak sakit. Jadi Bu Intan, ini saksinya ya. Jadi jangan, apa istilahnya, kalau memang harus pakai insulin ya,
enggak apa-apa, nyontek aja gitu. Tidak ada alasan untuk takut, ya. Nah, masalahnya begini Bu Intan. Ini kalau Ibu pas tidak puasa itu 3 kali 10 unit. Kalau pas puasa itu yang siang tidak usah nyontek. Jadi 2 kali saja, ya. 2 kali saja. Yang 10 unit itu pas buka. Kemudian yang sahur itu dikurangi 15-30%-nya. Jadi 8 unit ya. Biar pas puasa siang harinya tidak ngedrop atau hipo. Jadi aman lah, ya. Sudah dikurangi harusnya tenang, ya, aman, ya. Tanda-tanda tapi kalau misalnya pas poso jam 4 sore nggih, kurang 2 jam buka. Kok ada keringet dingin? Iya, laras. Itu sering gitu? Iya. Yeah. Puasa yang dulu gitu ya? Yeah. Itu dicek mawon. Menawi gendesipun di bawah 60 atau 70, yeah. Ya sudah mohon ampun, dibatalkan puasanya jam 4 sore nggak apa-apa, dengan minum air manis, teh manis. Ya. Manis. Jadi pakai gula yang bukan gula pengawet, gula teh manis, ya sudah kurang 2 jam, soalnya kalau kita lanjutkan gula darahnya sudah 60, masih puasa, nanti kalau semakin turun ditakutkan menjadi tidak sadar. Walaupun kejadian itu jarang loh, nggih. Kejadian seperti itu jarang. Bahkan itu sesuai dikontrol, nggih, berarti ya obatnya dikontrol. Wis sithik malih nggih. Sih leres sangat. Lah itu gunanya sebelum Ramadan harusnya matur rawuh ke Pak dokter kalian Bu dokter. Dan jangan lupa kalau sahur itu ngunjuk yang banyak nggih, air putih mawon langkung sae. Mboten kolak pas maghrib isih tak entekke pas sahur niku mboten sae. Niku asing, Dok. Nggih. Mugi-mugi bermanfaat. Lah ini Pak dokter gimana? Pak dokter ya, Intan pasien panjenengan? Itu nggih, kalau lihat dari postur badan itu kira-kira mungkin ya 90% dari berat badan ya langsung masih normal kan, berat badannya tidak obes, tidak ini termasuk langsep, langsing ya. Nah itu kalau dengan begitu kan berarti kan dosisnya sudah sesuai ya, ada rumusnya ya, itu yang 90% terus kemudian kali berapa kalori dan setiap harinya. Nah itu nggih ya. Itu ada sebetulnya bisa ada lihat di ininya ya, atau konsultasi dengan dokternya. Ya, ya. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Jadi kalau memang lagi stres itu biasanya ditambah, kalau kerja berat ditambah. Tapi kalau ya kita duduk-duduk aja mungkin dikurangi, ada rumusnya. Iya. Saya ingat waktu beliau rawuh yang dulu itu 1700 kalori. Olahraga. Saat ini nek dahar pinten 2500 napa 1700. Pripun nggih, Dok? Nanti ya, kita cari itu bagus lagi, kalau mungkin banyak kasus-kasus yang bisa ada yang dari pemirsa misalnya ada kasus-kasus yang perlu ditanyakan, mumpung ini pakar diabetesnya Mas ada di sini, beliaunya akan memberikan advice supaya semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya, ini ada SMS masuk nih, pertanyaan nih. Nah, katanya saya tuh suka olahraga, tapi yo pengen puasa. Nah itu gimana nih, olahraga pada penderita diabetes juga harus jam berapa tuh? Nah, bisa ngurangi gula atau enggak, Pak? Jadi satu hal kan, kalau olahraga itu kan prinsipnya kalau diabetes itu kan berat badan yang dikelola. Sampingnya di sini ada kegiatan olahraga, yang sampingnya di sini adalah asupan makanan dan sebagainya. Nah, yang lain itu obat-obatan, kemudian ada yang tentang ritme badan untuk. Jadi tetap boleh olahraga ya. Jadi olahraga tetap boleh olahraga. Ada, cuma mana penjelasannya bagaimana? Kalau olahraga itu supaya pas. Mungkin olahraga ada yang olahraganya sepedaan atau jogging gitu. Sebaiknya malam atau pagi. Nah, Onji. Monggo. Nah, apa mungkin ada
Mbak Intan mungkin ada pertanyaan. Olahraga selalu, ya. Biasanya setelah kita imsak, gitu. Oh, gitu. Yang santai aja. Santai aja. Jalan-jalan, ya. Bersama keluarga. Kan Mbak damai sekali, ya. Ada pertanyaan lagi katanya Mbak Intan tuh. Oh, iya, dokter saya lupa. Kurang tiga. Saya tuh sebagai wanita masa kini, gitu, Dok. Waduh, masa kini, ya ampun. Masih seneng pakai sepatu-sepatu yang cantik-cantik gitu loh, Dok. High heel. Terus sandal yang kelihatan gitu loh, Dok. Kemarin tuh, Dok, saya tuh habis kondangan, Dok. Pakai sepatu tinggi. Ya, saya nggak ngerasain ya, Dok, ya tumit saya itu luka. Luka toh, Dok. Sampai rumah tuh tak biarin aja karena ya biasa lecet ya. Tapi setelah beberapa hari tuh kok tambah bengkak, tambah kok rada nyerem kayak gitu loh, Dok. Itu gimana ya solusinya, kok saya harus ngobati itu yang tepat itu seperti apa gitu loh, Dok. Biar lukanya tuh nggak semakin besar, karena saya kan punya diabetes ya, Dok. Takutnya nanti melebar kemana-mana. Kalau kita punya diabetes itu memang harus rawat luka, terutama kaki yang banyak benturan itu wajib ya, itu di situ. Nah, kalau itu sudah terlanjur, nah itu nanti perawatan luka nanti tetap ada di bisa diperlihatkan sama dokternya apa gitu, terus kemudian kita lakukan perawatan luka, apakah kalau ada infeksi diobati dengan infeksinya dan sebagainya. Tetapi yang jelas itu setiap hari itu harus ada dibersihkan dan sebagainya. Mungkin ada tambahan, Dokter Dana. Ini ada Dokter Awalia yang ahli kulit. Kulit. Jadi Dokter Awalia. Selamanya nggak luka ya, Mbak Intan? Ini kulitnya aja ya. Kita tadi nyanyi penyanyi Malang Keke. Malang Keke merangkap penyakit kulit. Kadang-kadang. Itu ternyata pasien-pasien dengan penyakit kulit itu yang datang ke poliklinik itu kebanyakan juga kena luka karena diabetes. Ternyata dia punya diabetes. Sehingga orang dengan diabetes itu kulitnya itu memang lebih rapuh dibandingkan kulit normal. Sehingga tadi Pak Wahyudi sudah betul, dengan obat-obatan jangan sampai infeksi, karena infeksi juga bisa jadi koma dan yang lain sebagainya. Baiklah, sekarang ditutup oleh bersama. Kita sudah tutup acara sore hari ini. Gak terasa ya. Gak terasa. Jagongan itu. Cepet banget ya. Gimana saya kalau satu pertanyaan dapat semua dari dokter beliau. Ada matur nuwun sanget. Baiklah, kita tutup acara sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di acara Jogja Sehat kerjasama FK dan TVRI tentang diabetes, dan sampai ketemu Rabu jam 2.30 sore. Selamat puasa. Selamat aktivitas di rumah. Salam sehat. Salam sehat.